Diduga akibat cuaca buruk di Selat Sunda, kapal Roro KMP Munich 9 menabrak gangway di Dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dalam video amatir yang beredar, terlihat sebuah kapal menabrak atap gangway. Humas PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Syaiful Lahil Maslul Harahap membenarkan peristiwa terjadi sekira pukul 2 siang. Karena angin kencang dan kuatnya arus bawah laut, membuat kapal penumpang dari Pelabuhan Merak itu gagal sandar, lalu menabrak gangway dan ujung atapnya. Beruntung tak ada korban dalam insiden ini, untuk sementara waktu Dermaga 2 belum bisa dipergunakan. Beruntung saat kejadian tidak ada korban. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan.